lama ini publik dihebohkan dengan kemunculan Fajar Satboy. Remaja asal Gorontalo ini mendadak viral gara-gara sering membuat konten galau karena putus cinta. Fajar Satboy bahkan sudah direkrut oleh Denny Cagur. Ia diminta untuk bergabung ke manajemen milik pelawak sekaligus host ternama di layar kaca saat ini. Kini Fajar pun tampaknya makin laris manis, terbukti dengan banyaknya acara televisi maupun podcast yang mengundang mantan pacar Aya Ainini. Di balik ketenaran dan kesibukan Fajar, ternyata remaja berusia 15 tahun ini pernah pingsan gara-gara terlalu kelelahan. Awalnya pelawak ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat ingin mengundang Fajar ke acara yang dipandu olehnya. Namun ketika sudah sampai di lokasi syuting, Fajar tiba-tiba pingsan sehingga menyebabkan acara tersebut pun dibatalkan. Jadi diundang enggak tapi Denny Sumargo tanya. Jadi pengen gue, dia sempat diundang. Gue udah nyampe di studio, tiba-tiba dia pingsan. Sumpah, ini ada videonya. Tampak kurang yakin dengan pernyataan prasteguh, Denny Sumargo lantas menegaskan ulang apa yang dilontarkan oleh komika tersebut terkait dengan insiden yang dialami Fajar. Pada kesempatan ini, prasteguh juga sempat berseloroh jika Denny Cagur memeras ketenaran dari Fajar Satboy saat ini.